Indonesia. Lu tahu nggak sekarang gua lagi ada di mana? Sekarang kita ada di eventnya Yoi. Lu pengunjungnya banyak banget, coy. Pengunjung terus yang ikut juga banyak banget. Kita datengin, kita lihat siapa yang menang, dan kita interview yang menang itu. Bener-bener gokil, men. Pesertanya banyak banget, eventnya seru, dan emang yang main driver-drivernya itu sangat kompetitif banget. Yang ikut juga banyak banget juga. Gokil nih acara. Kalian selalu harus datengin event-event RC ya, guys ya. Karena di sini banyak banget ilmu, banyak banget hadiah, banyak banget kenalan. Lu bisa tebar relasi untuk bermain RC. Sama Om Mike nih. Nah, yang gue tahu di event ini lu sponsor untuk event ini. Gimana menurut pendapat lu? Ya menurut gue ya. Kayaknya ini event benar-benar sesuai harapan gue sih. Apalagi kan dari seperti yang gue bilang di video kemarin. Kan kita lihat trennya kemarin kan turun tuh. Ya. Untuk RC. Ya kan gue pengen gue sponsorin, gue arahin. Kan semoga event ini meriah. Meriah. Ya. Dan ternyata menurut gue ini kan bisa tergolong sukses lah. Wih, ya, dan harap gue, tadi gue juga udah bilang sama driver-driver yang lain, termasuk Gatot, gue bilang sama Gatot, Om ini kayaknya udah mulai bagus sih hype-nya gitu. Kita harus keep hype ini supaya next event kita terus. Nah, harapan gue next event apapun itu tetap rame, bahkan harusnya lebih rame daripada event ini gitu. Dan itu membuat peserta-peserta yang belum pernah ikutan jadi ikutan juga. Pasti ya dong, pasti dong. Kan, mantap. Gue sendiri kan udah vakum nih lama kan, udah lama dari situ, bisa dibilang hampir 2 tahun lah gue kan kesini cuma mainan bergambil doang gitu. Tadi ngeliat serunya kalian pada main, gue jadi aduh kayak gue pengen main lagi nih gitu. Itu membuat jiwa-jiwa yang vakum itu pengen main lagi, Nah, untuk pesertanya sendiri, lu kan juga di sini sebagai juri nih. Ya. Nah, menurut lu gimana? Hari yang gue lihat sih ya, menurut gue mereka udah pada cukup prepare lah. Apalagi untuk ini kan kita event ini kan kita bikin untuk persiapan ke event PDC yang notabene lebih besar daripada event ini kan. Yes. Kalau gue lihat dari persiapan mereka terus cara main mereka, gue rasa untuk PDC ini kayaknya mereka bakal lebih prepare lagi, bagus lagi, lebih bagus lagi. Iya, gokil banget. Jadi emang event ini diadakan untuk Road to TDC. Ih, mantep banget. Thank you banget Om Mike wawancaranya. Oke, kita ketemu di TDC. Oke. Ciao. Gue lagi sama AA Gatot yang punya The Elite. Mantap banget Om. Halo. Gimana Om? Thank you. Gue mau nanya Om, lu kenapa nge-support acara ini? Ya karena gue suka pertama, okay. Hobi gue juga, iya. Yang kedua kumpul-kumpulnya sih, guyupnya itu yang gue suka juga. Mantap, jadi mengutamakan kebersamaan dan dia nge-sponsorin event E-Drift by Refdy. Ya. Terus, apalagi Om, kedepannya Elite bakal kayak gimana Om? Ya. Apakah akan membuka pertandingan RC Drift juga atau seperti apa? Okay. Insya Allah tahun depan pas Elite Showcase kita juga ada Indonesia RC Drift. Wih. Nah, setahun sekali, jadi mantep. Event-event yang kayak RDP, E-Master, itu sama TDC, nanti kita ada satu gongnya nanti di IDR. Wih. Indonesian Drift, kayak Indonesian RC Drift Championship. Wih, mantep banget, jadi kedepannya lu pantau terus di Elite, dia akan ngebuat event, jadi gak hanya mobil satu banding satu, dia akan ngebuat event driftnya juga, RC Drift. RC Drift. Mantep banget Om. Thank you banget, sukses. Untuk RC TV, sukses juga untuk E-Master. Jangan lupa follow RC TV. RC TV sama di Elite ya pastinya, okay, ya. Di Elite Indonesia. Ada captionnya di bawah ini ya. Oke. Okay. Thank you banget Om. Thank you.
Doi menang nomor 4 pro class. Jauh-jauh dari Bandung. Dari Bandung. Mantap banget, Om Andre. Thank you. Mantap. Mantap. Gimana kesan-kesan lu nih? Lu datang ke Jakarta terus lu menang. Jadi gua sih banyakin jam terbangnya aja deh. Banyakin jam terbang. Itu salah satu tips untuk bisa juara, banyakin jam terbang. Thank you banget, Om Andre. Thank you. Good luck. Semoga sukses. Tadi apa tuh? Di kontes yang dibikin sama MRT menang juga. Berarti menang juga. Ini nih. Mantap. Sini. Ini dia nih, guys. Ini menang apa ini? Apa namanya? Street ya? Street racing. Street racing, Doi menang jauh-jauh dari Bandung, bikin di Jakarta dan menang. Gokil. Jadi lu ngantongin 2 juara nih berarti ya? 2 juara. Wih, mantap. Thank you banget, Om. Oke, okay, thank you. Gue yang thank you. Ini Om Budiman. Gue mau tanya nih, Om. Lu menang apa di sini? Ini gue menang apa body contest? Body contest. Yang temanya apa? Temanya racing. Yoi, mantep ya. Mantep lah, bikinan dia. Bisa banget. Thank you banget, Om. Dan lu kiat-kiatnya gimana untuk ngebangun body ini? Kiatnya gampang. Hubungan Levi. Aduh, nah, jadi gua. Konsep. Jadi nah, konsep. Apa? Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya ini nih. Apa namanya? Lipo Saver. Di sini banyak banget hadiahnya dan setiap juara dapat hadiah. Gokil, selamat banget, Om Bud. Thank you. Konsep sangat penting di saat lu ngebangun body. Mantap. Thank you banget. Sampaikan dengan baik dengan buildernya. Kalau kata sampaikan nggak jadi. Nggak jadi. Ya. Thank you banget, selamat. Siap, sukses you. Terus, Om. Lu mau tahu nggak gue sama siapa? Doi pemenang nomor 1 pro class di serinya Edrift Master ya. Yoi. Gokil. Kiat-kiat lu apa, Bro? Lu bisa menang? Doa sama liatin orang main. Jadi enggak, dia enggak latihan berarti. Dia enggak latihan, cuma lihat lu. Langsung jago. Emang udah kalau tangannya udah gift dari Allah, gue gokil semuanya terbantai ya. Amin. Thank you banget, Om Dava. Thank you buat Edrift Master yang menyelenggarakan acara ini ya. Sama thanks to RFD yang udah mensupport acara ini. Gokil. Thank you. Dan ini gue sekarang lagi sama Om Raymond ya. Mantap banget. Doi bawa 2 piala langsung. Gokil. Pertama apa? Prokas nomor 3. Yang satunya lagi TQ. Top qualifier. Ini yang paling susah sih, Bro, semuanya. Oke, gimana pesan-pesan lu? Kenapa lu bisa menang ini, Bro? Oke, yang pertama sih sebagai player ya, sebagai pemain tuh harus konsisten, harus sering latihan. Terus juga jangan lupain teknik-tekniknya nih. Gimana caranya biar mobil itu dapat gripnya? Gimana mobil itu gimana caranya mobil itu bisa ngikutin kemauannya kita gitu. Tuh kan, kiat-kiatnya banyak banget yang pasti latihan ya. Bener. Dan gue denger-denger lu punya track sendiri di rumah. Iya, ada. Pantesan menang. Punya track sendiri, Dewi. Jadi kalau ada mau pertandingan sini, disamain tracknya di rumahnya. Tapi lu gokil. Lu bisa konsisten dengan ngelawan yang tetua-tetua di sini, lu menang. Gokil. Semangat, sukses terus. Thank you banget ya, Bro. Thank you ya. Lu tahu nggak yang menang rookie kelas nomor 1 siapa? Gue nggak sama dia. Lu mau tahu siapa? Ini dia nih orangnya nih. Nah, kameramennya sendiri yang menang. Om Gedi. Selamat, Om. Gokil. Gimana kiat-kiat lu untuk menang? Latihan aja sih. Latihan. Bro, sharing sama teman sih, masalah settingan apa segala macam. Wih, gokil. Latihannya tandem bareng. Boong. Tanya kata. Nah, yang nyebelin dia yang kameramennya, terus dia menang sendiri. Gini Pak, karena dia tahu persaingan pro itu sengit, dibego-begoin lagi titinya, masuklah ke kelas rookie. Oh. Penting dia pulang buat piala. Juara satu. Tapi itu nggak salah, itu kan namanya. Apa, itu nggak salah. Itu namanya strategi. Kan etikanya bang, bang. Ya. Kalau mau tahu, juara satu duanya rookie, itu yang megang anak-anak pro satu. Boh. Iya betul. Ompek pro satu. Ompek pro satu. Iya dia. Itu namanya kecabur. Tapi lu keren, thank you banget, Om Gedi.
Mantap. Thank you. Lu tahu nggak gue sama siapa nih? Ini pemenang rugby kelas nomor 2 dan sebenarnya doi legend man dari Bandung. Apa kabar Om? Baik Om. Gue mau nanya nih, kiat-kiat lu untuk bisa menang seperti apa Om? Wah, sebenarnya yang penting tenang sih setiap momen. Tenang. Baru kali ini ada pemenang yang ngomong salah satu kiatnya adalah tenang. Itu benar banget. Karena di saat lu gemeter, buyar permainan lu. Thank you banget Om. Iya Om, sama-sama Om. Sukses terus. Nanti akan ada TDC, lu ikut juga dong? Ikut dong. Wih, mantap. Ciao. Gue lagi sama Om Yud. Doi datang jauh-jauh dari Jogja, Mel. Dan membuahkan hasil nomor 3 rookie class. Selamat banget Om. Gimana kesan-kesan lu datang jauh-jauh dan lu bisa menang? Di sini seru sih. Manjiknya seru. Seru banget, rame kan. Terus ya yang kerasa banget mentalitinya. Mental. Iya. Mental dipertaruhkan iya. Untuk dapat rookie class nomor 3. Enggak cuma doang sama skill. Jadi mental juga ya. Banget. Mantap. Iya. Selamat Om sekali lagi. Thank you udah datang jauh-jauh untuk ramein acara ini. Sip. Ciao. Doi yang menang rookie class nomor 4 Om Rifki yang kemarin kita interview pialanya banyak. Doi nambah lagi bro, tapi masih rookie lagi ya. Gak apa-apa Om, nanti pialanya banyak mantap Om. Terima kasih Om. Kiat-kiat lo untuk menang di sini apa Om? Yang pertama konsisten sama sabar. Sabar, siap. Lu main RC Drift harus banyak-banyak sabar bro. Ya. Mantep banget Om. Selamat sekali lagi, sukses terus. Sukses sama-sama Om. Ketemu di Ladung Tut EDC 2022. Sip, tanggal 17 sama 18. Wih, oh, siap. Apa lu dulu. Oke. Thank you. Terima kasih Om. Kayaknya cukup sekian gue datang ke event drift yang seru ini. Pemenangnya gokil-gokil. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Ketemu lagi di event RC Drift next-nya, yaitu Ladder 2 TDC Indonesia 2022. Ciao!